Hai guys, kembali lagi bersama gue di channel HYS. Dan di video kali ini gue bakal main game Minecraft Survival lagi, teman-teman. Oke, di video kali ini gue bakal main game Survival, tapi ada sedikit bumbu-bumbu modnya ya, teman-teman. Jadi sini gue bikin mod-mod yang sangat menarik ya. Di sini ada sudah kelihatan sekali. Tuh, kita pencet set. Dia bakal dapat blueberry. Kalau kita hancurin, dapat tanamannya, teman-teman. Ntar tinggal kita tanam lagi. Nah, di sini udah banyak banget mod-modnya. Maksudnya nggak banyak-banyak banget sih. Maksudnya ya lumayan lah, cukup lah untuk mod yang gue bakal pakai untuk sekarang. Dan gue bakal coba bikin X dulu, teman-teman. Apa kapak ya, kapak. Di sini gue juga udah bikin ini apa namanya mod tas ya kan, supaya ya mempermudah gue. Gue bakal bikin crafting table dulu sebentar. Oke, gue udah bikin crafting tablenya, kita bakal taruhin dulu aja. Mula-mula guys, ini gue bakal coba bikin kapak dulu aja ya. Kenapa gue bakal langsung bikin kapak aja? Karena gue pakai mod yang namanya ini, teman-teman. Apa sih? Kalau misalnya gue tebang di sini, nih tebang bawahnya nih, langsung ke tebang semuanya, teman-teman, sampai atasnya ya, lihat ya. 1 2 3, boom, langsung ke tebang semuanya ya. Ini bagus banget modnya. Jadi mempermudah gue, cuy. Terus ini mungkin bakal gue skip sampai gue udah selesai nebang-nebang pohonnya ya, teman-teman. Sabar ya. Oke, ini tinggal satu kali ini lagi dan habis. Seru banget ya. Karena ini masih yang paling sederhana kapaknya. Oke, kita langsung ke sana lagi aja. Kita hancurin ya, enggak apa-apa. Hancur cepat-cepat deh. Dan di sini gue bakal coba mengeksplor apa-apa aja sih yang gue ada modnya. Oh ya, di sini gue juga bikin mod ini apa map ya kan, nih map yang di sini, teman-teman. Ini yang di sini. Dan gue juga bisa atur-atur, misalnya gue pengen ke teleport kemana segala macem, gue bisa ya, teman-teman. Nanti aja itu gampang. Ini bakal oke, kita bakal coba lihat ini. Apakah ini tadi kan blueberry nih guys? Yang ini blueberry. Ini apa ini? Strawberry, mantap. Oke, kita ambil aja semuanya langsung. Lumayan untuk makan-makan sehari-hari untuk sekarang. Oh ya, di sini kalian lihat kan, seperti biasa kalau misalnya gue pencet ini bakal dapet ini guys. Kalau mod ini gue ada sedikit mod yang gue bikin. Nah, broccoli seed. Jadi di sini tumbuh-tumbuhannya bukan hanya wheat, teman-teman, padi, melainkan banyak banget seed-seed kayak gini ya, biji-biji kayak gini. Jadi ini berguna banget, coy. Kayak harvest moon gitu ya ini ya. Dan semoga aja sih gue langsung dapet villager sih. Ini modnya ini gue pasang di versi 1.16.4 ya, teman-teman. Yang paling baru. Dan semoga aja sih bagus sih ya. Karena yang paling paling oke banget untuk mod-mod kayak gini sih versi lama, teman-teman. Itu udah lengkap banget ya. Tapi ya udahlah ya. Gue pengen coba yang ini aja. Langsung dapat pumpkin seed, melon seed, mantap banget dah. Apa ini? Potato, weh, gokil. Wih, ada kuda, weh. Oh ya, gue udah tahu juga gimana caranya bikin tas di sini. Sebenarnya gampang aja guys, tapi kita harus butuh iron kalau nggak salah. Nih, mana ya? Nih, banyak banget guys. Ini tasnya guys. Tasnya tuh, butuh iron dan leather 8. Ini banyak banget guys. Ini itu guys adalah sleeping bag yang bisa kalian bawa kemana aja ya. Terus apalagi ya? Ada chest, iron chest. Ini mantap banget. Ada jembatan, ada pintu-pintu, ada apa lagi ya? Ada meja-meja, kursi, sofa, ada helm apa ini? Mining helmet, bayangkan. Ada jendela ini, ada pagar-pagar yang dimodif-modif.
ini dan segala macam, baik banget ini guys ya, furnitur-furniturnya ya. Bayangkan ada scarecrow guys. Untuk apa dah? Di sini emang ada burung ya? Paling phantom guys. Wow, kita langsung mendapatkan villager. Oh my god, saya hoki sekali. Kita ambil satu atau dua bed untuk kita ini, sebenarnya nggak perlu juga sih guys. Tapi ya udahlah ya. Banyak banget ini guys seatnya, pusing juga ya. Ini ada apa? Oke, ada pak kasur lumayan untuk kita bertahan hidup. Terus ada apa lagi? Oke, kita coba ke yang rumah ini. Ada apa? Halo, ada kasur, kita ambil aja satu lagi deh. Lumayan cuy. Oh ya, by the way guys, kalau kalian tahu mod yang Come Alive guys, itu nggak ada yang ini teman-teman, versi terbarunya ya, 1.14 16 tuh nggak ada guys. Paling terbaru 1.12 guys, makanya versi 1.12 itu paling oke banget untuk kalian mainin kayak mod-mod kayak gini ya, survival mod kayak gini. Oh ini udah, oh kesana cuy, gitu guys. Wih, halo bang. Ini nggak usah. Ini, oh ya apa ini? Ada smooth stone, woi, ada smooth stone, main ini. Wih, ada furnace. Mantap, 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 mantap. Oke. Bentar. Oh, what? Apa ini? Loh, kok gini? Oh, chestnya chest kado, woi. Kok jadi chestnya chest kado gitu dah? Gak tau teman. Kayak chest kado ini ya, apa namanya? Natal coy. Oh iya. Bentar lagi Natal juga ya, mantap juga. Awas bang. Wih, ada anak kecil, wih. Tidur dia. Wih. Oke, di sini apa? Oh, sama kayak tadi ya. What? Kok kenapa? Oh, gue mati karena creeper, guys. Gara-gara tadi gue ngelak ya. Tadi ada steam, guys. Yaudah, kita tidur dulu, coy. Kita bakal coba kesana lagi nanti ya. Kemana tadi arahnya? Pokoknya lurus aja tadi ya. Seluruh-seluruhnya dah. Kok chestnya begini ya? Bagus juga sih tapi ya. Ada modif-modif gitu ya. Oh itu guys. Wih mantap. Ada itunya ya. Ada last. Oh kita tinggal teleport aja guys. Susah banget dah. Teleport dong. Gila. Gokil boy. Waduh hancur. Gembel. Hancur sama creeper loh. Ada aja creeper ini ya. Oh ada hebel mantap. Aduh. Creeper. Halo bang, kita terlihat ini apa sih? Oh, dia paper, butuh paper ya. Kita ambil aja nih guys, lumayan ini. Supaya kita bikin paper ya. Ini sugar cane guys, sugar cane buat kalian yang nggak tahu sugar cane itu kayak tebu ya, tebu. Beda guys sama bambu ya. Oh bambu emang ada guys di Minecraft, ada. Beda guys tapi ya. Oh ini belum ada enchantment-nya. Kita bakal mining dulu kali ya guys ya. Episode-episode pertama guys, kita jangan terlalu gimana-gimana guys. Kita main-main dulu aja ya. Gue belum ada batu lagi. Terlalu songong gue ya. Semoga ya dapet koal cuy. Koal. Paling gak 1-2 lah. Udah enak dah. Oke, kita bakal coba keluar aja. Karena ya udah lumayan ya, 19. Mungkin gue bakal coba deket-deket sini aja kali ya guys ya. Apa namanya, bikin rumah dekat-dekat sini aja cuy. Oh ya ada able-nya lumayan nih, kita ambil aja. Dan ini mungkin bakal gue skip lagi sampai semuanya udah gue dapetin ya guys. Sabar boy. Oke, selesai. Kita bakal coba cari spot yang benar-benar bagus untuk kita buat rumah ya guys ya. Tapi mungkin untuk episode ini gue bakal coba mengeksplor dulu mapnya itu gimana, sebagus apa, dan ternyata bagus banget guys. Bagus banget ya, parah. Ini oke banget buat gua bikin apa namanya rumah di sana ya, kayak apa di mana. Gua nggak mau jauh-jauh juga sih guys, ini ada air sini ya kali ya, biar sekalian untuk nanam-nanam segala macam ya kan. Apa gimana nih ya, makan dulu, cuma makan lapar nih ya. Oke. Bagus sih di sini spotnya. Kita bakal coba di sini kali buatnya. Apa gimana, guys?
Apa ini? Ada Blackberry apa ini? Blackberry, Blackberry kayak HP, weh. Wah, nggak bisa gue ambil lagi. Ya guys, kayaknya gue bakal coba di sini aja kali ya. Yang oke juga sih nih, nggak jelek-jelek amat spotnya. Ini chestnya aneh banget. Ini kayaknya bukan dari mod gue deh. Emang ini kayak gini guys, kayaknya. Nggak tahu juga lah ya. Ini mungkin bakal gue coba taruh-taruh dulu ya kan. Strawberry juga ya. Ini. Ini mungkin juga, ini mungkin juga, ini mungkin juga, ini mungkin juga aku taruh-taruh aja di sekitar-sekitar rumah gua. Oke, mungkin aku taruh sini ya kali. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 dan 6. Oke. Blueberry cuma 1 dan blackberry ada 2. Oke. Ini tanaman oke banget. Waduh. Melambat ya, kita juga bisa lompat, woy, lihat dah. Tuh. Woy, ada lagi di sana, cuy. Waduh. Banyak banget ya. Persediaan makanan kita di sini cukup oke, Bang. Ini masih ada lagi di sana, woy. Lihat aja tuh. Mana tadi? Oh, itu. Ya nanti ya lah ya. Mungkin untuk sekarang gue bakal coba sampai sini dulu kali ya untuk video kali ini. Gue cuma pengen explore aja, guys. Seberapa bagus sih map ini dan mod ini. Mungkin next episode gue bakal coba bikin rumah yang pakai mod-mod di sini ya, teman-teman. Kayak jendela, pintu. Oke, banyak lagi sih ya, kayak furniture-furniture juga ada dan segala macam ya, guys ya. Pokoknya di sini-sini sudah terpasang banyak banget ini ya. Apa ini? Brewing barrel apa ini, weh? Gue baru tahu. What? Apa ini? Fruit lock dapat dari mana, woi? Susah banget ini. Banyak gak ini? Gak tau lah ya guys ya. Mungkin untuk nanti aja kita bahas ya. Nanti aja kita bahas kali ya. Ya untuk sekarang-sekarang sih ya. Mungkin untuk video kali ini sampai sini dulu. Jadi tunggu bawa-bawa untuk video kali ini. Gua harap kalian suka di video kali ini. Kasih like, comment, dan subscribe. Kalau kalian suka di video kali ini. Dan sampai jumpa guys di next video ya. Gua bakal tidur dulu. Dan sampai jumpa guys di next video of Minecraft Survival Mod Indonesia, teman-teman. Kita bakal coba tidur dan boom. Oke. Bye-bye guys.